Sasaran Persatuan Badminton Malaysia BAM adalah mengulangi pencapaian 2014 India apabila mara kepelawanan akhir saingan Piala Thomas bertemu Jepun. Ia dibuat berdasarkan prestasi dan pengalaman barisan pemain yang disenaraikan dalam skuad Piala Thomas. Menurut pemangku Presiden BAM Tan Sri Muhammad Al-Amin Abu Majid, barisan pemain yang dipilih mampu untuk menggalas cabaran dalam kejohanan dui tahunan ini. Kita mengharapkan kali ini pemain-pemain untuk Thomas Cup ini juga adalah terdiri pada pemain-pemain yang kita rasa boleh meletakkan satu patah permainan yang baik, oleh kerana terdiri pada pemain-pemain yang season dan juga berpengalaman. Kita mengharapkan mereka sekurang-kurangnya dapat mendapati kejayaan ataupun seperti kejayaan pada last Thomas Cup campaign. Manakala untuk Piala Uber, BAM meletakkan sasaran mara ke suku akhir. Kedua-dua skuad ini akan bertolak ke Kunshan, China pada 11 Mei ini.